Dokter Gusti. Dokter Gusti, mungkin boleh juga di-share ya di hari ini. Ciri utama dari amblyopia. Jadi bagaimana sih dok untuk membedakannya dengan mata gini atau strabismus? Tadi kan dokter katakan bahwa strabismus dan amblyopia ini berbeda. Ya, ciri utama amblyopia itu apa ya? Kita cara membedainya gimana dengan strabismus? Saya persilakan dok. Oke, terima kasih. Strabismus barangkali seperti tadi saya kemukakan itu terlihat jelas matanya menyimpang. Orang yang matanya menyimpang pasti mungkin disertai dengan mata malam, amblyopia. Tapi orang yang matanya lurus-lurus saja tidak kelihatan apa-apa bukan berarti matanya normal. Bukan berarti ya dok? Bukan berarti. Bisa jadi ada mata malas. Oleh karena itu, khususnya pada anak-anak, screening mata itu penting. Screening itu artinya apa? Kita melakukan pemeriksaan pada saat anak-anak tidak ada keluhan apa-apa, keluarga tidak ada menurut apa-apa. Tidak ada menurut apa-apa, kita coba lakukan pemeriksaan. Barangkali kita bisa menentukan atau menemukan adanya potensi yang kira-kira berpeluang untuk jadi mata malas. Misal, kelopak matanya rendah, itu jelas terlihat. Nah, itu bisa berpotensi menyebabkan mata malas. Salah satu kelopaknya bentuk mata malas. Mungkin jangan-jangan ada katarak. Jangan-jangan ada katarak di mata anak, itu bisa. Itu hanya bisa diperiksa, terutama katarak yang levelnya yang tipis-tipis di belakang ya, masih rendah. Bisa, itu bisa menyebabkan mata malas. Lebih-lebih terjadi pada satu mata. Kalau terjadi dua mata dan tipis-tipis, bisa juga menyebabkan mungkin lebih tidak dense, mata malasnya tidak dense. Itu kan. Sementara mata juling kan bisa jelas terlihat. Untuk yang manifest yang tadi dikatakan, ada yang tidak manifest, yang tidak terlihat. Tapi kalau kita lakukan pemeriksaan sederhana, ini ada mata juling yang tidak manifest. Kan itu kan bisa. Jadi potensinya bisa kita lihat pada sejak ini. Tapi kepastiannya pada saat mereka sudah bisa baca, tulis. Bisa kita lihat